Kuncinya memang hanya ada dua, tadi saya sampaikan. Di investasi yang harus terus meningkat, yang kedua ekspor yang juga harus meningkat sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan. Kalau ini selesai. Itu akan menyelesaikan semua. Hitungan dari tim ekonomi Bank Indonesia, rupiah undervalue. Artinya kalau undervalue, masih ada ruang rupiah itu bisa menguat lebih lanjut.